Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri, kita disunahkan untuk melakukan mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Waktu mulainya disunahkan untuk mandi hari raya Idul Fitri yakni pada pertengahan malam. Biasanya kalau di Indonesia ya jam 12 malam. Akan tetapi yang lebih afdol atau yang lebih utama melakukannya itu setelah fajar, yakni biasanya sebelum berangkat untuk melakukan sholat Idul Fitri, maka disunahkan mandi dulu. Lantas bagaimana niatnya? Niatnya seperti ini: Nawaitul ghusla liyaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Demikian, ini adalah mandi sunnah pada hari raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.